Qadha hanya untuk perkara yang tak dapat tidak saja. Ini pandangan muktamad, pandangan dhaif. Bersegera sunat. Atas pandang kata bersegera sunat ni lah kita boleh berhenti qadha, kita boleh main sunat sekejap. Atas pandangan kata bersegera sunat, kita berhenti bersegera, tak berdosa. Kita nak main sunat, tak salah. Kalau bersegera wajib, tinggal bersegera wajib, hukum dosa lalu dah. Eh, saya nak main sunat, dosa juga. Tapi kalau kata bersegera sunat, tinggal bersegera sunat untuk tinggal bersegera qada hukumnya sunat. Untuk saya sunat, tak berdosa lah. Tapi hukumnya makruh. Makruh juga. Maknanya kalau qada dah habis, main sunat dua. Pandangan muktamad haram, pandangan dhaif makruh. Makruh tetap makruh. Atau pandangan dhaif. Tapi yang punya sunat. Semai sunat 70 rakaat boleh sama dengan pahala semai qada 1 rakaat. Semai sunat buat apa lagi? Walaupun atas pandangan kata makruh sekalipun. Atas pandangan kata makruh ni dan kita haram. Haram ni tak wajib bersegera. Pandangan dhaif bersegera qada sunat. Kita tinggal bersegera qada untuk sementara, kita hukumnya makruh, kita pergi semai sunat, makruh semai sunat tu. Lepas tu pahala pula. Semai sunat 70 rakaat baru boleh sama dengan qada 1 rakaat. Cerdik ke bodoh lah kita nak kejar ke semai sunat? Begitu je lah. Tu atas pandang kata makruh. Dan kita wa annahu yahrumu alat tatawuk, harap di semayang sunat selagi qadanya tak selesai. Mana kalau tanya, kalau qada tak habis lagi semai sunat apa hukum? Haram ataupun makruh? Itu bab hukum, bab pahala. 70 kali ganda bezanya antara semai sunat dengan semayang fardu. Lepas tu nak cari mana? Itu je lah. Mana kita pakai pandangan dhaif ni bersegera sunat bukan untuk semai sunat. Kita nak ziarah orang mati ke, kita nak buat apa-apa ke, kita nak ngaji Quran ke, kita nak berzikir ke, hak tak kait dengan semayang. Wuduk kita batal dah. Nak semayang tak boleh kok. Selagi wuduk ada, nak semayang eh, qada lah. Nak semayang eh, qada lah. Wuduk habis dah. Hak muktamadnya wuduk habis bila air dia kan, dia ambil semayang lah. Tak ada alasan. Jauh bila air, tak ada masalah lah. Panggil tukang, buat air kat kita semayang. Biasa orang buat bila air suku dekat tu orang sakit tau. Ni orang sakit ni. Ni orang sakit ni. Sakit hutang semayang banyak. Buat tempat ambil semayang suku tepi tu. Air suku. Butuh batang ambil semayang. Atau semayang pulau. Butuh batang ambil semayang. Semayang pulau. Kerja. Orang tua dah. Pecik dah kan. Kerja ada dah. Oh ni daripada pagi pakai malam. Pagi pakai malam. Tak ada nama mana habis lah. Kau tahu. Kejap je. Lepas tu main sunat lah. Ni boleh jadi nak keramat pun semayang tak putih. Ni nak keramat maya kotak malah. Satu nak barakah. Ada benda ni maya apa? Maya main lekong dari dahi. Tak apalah, lekong dari maya kotak. Tapi ke mana pun balik pada kekuatan dalam masing-masing lah. Kurang-kurang pandangan dhaif bersegera sunat. Tapi ke mana pun belajar molek dulu. Belajar molek dulu, lepas tu sela-sela lah. Bab qada solat ni mula-mula kita ambil pandangan dhaif dulu, bersegera sunat. Lama-lama jadi rajin-rajin-rajin, secepat mungkin. Cepat mungkin. Atas kekuatan masing-masing lah. Kita boleh nak buat kerah kan. Keras sangat tadi kerja teruh. Ini bab pekoh. Pekoh dia gitulah. Tapi nak ceritanya, itipak 4 mazhab wajib qada dengan bersegera. Qada wajib dah, bersegera tu. Hak kata pandangan tuan bersegera sunat dalam kitab Mughni Muhtaj dan kitab Majmu'. Ini jarang-jarang baca kitab ni. Jarang-jarang baca kitab. Itulah khilafu ummati rahmatun. Khilaf di kalangan ulama fiqh ni rahmat kepada kita lah. Bagi kita orang lemah nak kerana pandangan tu doa kan ustaz. Dah kita doa. Pandangan doa, dah kita doa juga.
Nah, kalau banyak pandangan mutamak, pakat tak ada kerja tu, rugi pula. Dah kita ambil pandangan dhaif lah dulu. Lepas tu kita jadi kuat sikit, ambil pandangan mutamak pula. Pandangan kuat, kodok sepanjang masa. Ya, orang yang semayang pas kisah-kisah orang soleh terdahulu, ratu-ratu rokaat semayang tu sunat, bukan semayang wajib. Kita ni semayang wajib, kalau ratu rokaat pun boleh apa semayang wajib. Mereka ratu-ratu rokaat tu semayang sunat je. Kita ni bukan syarat kena bangun malam, tidur-tidur macam biasa. Tapi tidur keperluan lah, bukan tidur je getuh. Mana tidur je getuh? Lepas subuh tidur, tu tidur je getuh. Tidur keperluan. Ha, tidur keperluan. 8 jam ke 10 jam kan tu tidur keperluan. Lepas tu nak tidur, ha, tu bukan tu. Netang atas kursi malah dia tidur. Dan kita kata boleh tinggal kewajipan segera qada untuk kata dapat tidur, dia antaranya tidur, bukan tidur pasien tu. Atau tidur malah tu, tidur hak kehidupan 8 jam lah kita kata, 8 jam kata tu je. Mana pukul 9, pukul 10 tidur, lepas tu bangun subuh esok, tak nanti bangun malam. Lepas tu kok qada sampailah ke malam karam pula. Dan kita kerja buat dadak ni, ada kerja buat, pukul 7 terbit pergi kerja, pukul 5 balik. Lepas tu nak jogging, nak pergi main, tak ada, tak ada, tak ada kodok. Balik kelas ngaji fardhu'ain tetap dah, kena tinggal kodok tu. Sebab belajar tu bukan tak dapat tidur. Habis kelas balik lepas isyak kodok, mengantuk tidur. Itu je lah. Sain-sain main-main tak ada, dah lah sementara. Kalau orang tak pecing lagi ni, muda lagi, hutangnya tak banyak, gitu je lah. Sekejap je, dah sekejap je. Tapi tadilah ikut pada kemampuan masing-masing. Pandangan daifnya bersegera, hukumnya sunat. Jadi insyaAllah akan datang kita baca lagi lah bab qada tak habis lagi. Wallahu'alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ta' alayna futuhal arifin, Allahumma alimna ilma akdamin, fahimna famasabikin, warzuqna rukat talibin, Allahumma zidna ilma wa alhikna bisalihi, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillah.